So hari ni kita breakfast di Syed Bokhara. Dia ada roti prata dan nasi lemak. Kan, so kita makan roti prata dan yang pun ada juga roti telur. So kita breakfast di sini hari ni. Sekarang ni kita di Central Station. Dekat Central Station ni dia connect ada 4 station lain. Yang bestnya kat sini memang tak ada toilet dia. So we were lucky just now, we asked the police. So the police bawa kita ke police punya office untuk guna toilet dekat office polis. Ada tram di Hong Kong, dia panggil Ding Ding. Di seberang jalan belah sana tu kan, kita melintas tadi, kemudian dia tanyalah sama ada nak pakai Octopus Card atau nak beli tiket. Kalau pakai Octopus Card kita terus potong queue, kalau nak beli tiket dia suruh queue lah untuk beli tiket sebelum dia bagi queue untuk naik tram. Kecuraman tu amat tinggi, terasa macam berat saja kereta api ni kan. Okay, kita baru saja turun daripada Victor Rapid punya tram. Macam tak ada safety kalau kau orang terjatuh ni kan. Memanglah berapa tinggi je tempat ni. Inilah pemandangan Hong Kong daripada Victoria Peak. So sekarang ni kita dekat Pacific Coffee, The Peak. So kita duduk kat luar, betul-betul di atas trainnya line. Dari sini kita boleh nampak bandar Hong Kong. Kita dah selesai jalan-jalan di atas Victoria Peak, so kita nak balik, so kena beratur lah nak naik tram. Okay, kita di dalam Victoria Peak tram. Okay, perjalanan akan mengambil masa lebih kurang 7 minit.
so kita dekat Islamic Center Canteen. Malam ni kita nak pergi ke Mongkok area kan? Kita naik train, duduk di belakang sekali pasal di belakang biasanya tak ramai orang compact dengan di tengah dan di depan. Okay, sekarang ni kita dekat dalam Ladies Market. Okay.